Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Kalau kita tengok sekarang ini dalam dunia secara umumnya, dalam Malaysia secara khususnya dan di kawasan Senawang ni secara lebih khusus. Kalau kita tengok sekarang dalam dunia atau dalam Malaysia hatta sekarang inilah kita tengok umat Islam sekarang ni, Allah Subhanahu wa taala sedang balakan umat Islam hari ini dengan satu bala yang sangat-sangat besar. Dan bala tu makin lama makin merebak, bala tu makin lama makin teruk. Dan yang menyedihkan kita, yang menyebabkan kita rasa terkilan, rasa kecewa sikit ni, umat Islam hari ni tak sedar kata bala yang sedang ditimpakan ke atas mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Umat Islam hari ni tak sedar kata bala ni sedang menimpa, sedang melarat, sedang, bahasa kasar tersebut, sedang menimpa umat Islam pada hari ni. Umat Islam kita hari ni bila sebut nama bala, dia nampak tsunami, tu bala lah. Bila sebut kata gunung berapi meletup, ah tu bala lah. Apa gempa bumi, tanah runtuh, ah tu bala lah. Tapi sebenarnya umat Islam kita hari ni, dalam Malaysia lah kita ambil secara khususnya, umat Islam kita hari ni sedang ditimpa satu bala yang sangat-sangat besar. Dan sebenarnya bala inilah, bala inilah yang menyebabkan bala-bala lain semua datang menimpa kita sekarang. Disebabkan bala yang satu ni lah, bala-bala lain, 1001 bala sedang menimpa umat Islam kita hari ni. Bala apa Ustaz? Umat Islam pada hari ni mula melupakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat Islam pada hari ni tak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bila tak kenal, pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka kamu tak akan cinta. Tak kenal maka tak cinta. Ini pepatah Melayu sebut. Pepatah Arab pula mengatakan, pepatah Melayu sebut, tak kenal maka tak cinta. Pepatah Arab sebut, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai seseorang, dia akan ikut orang yang dicintainya. Orang yang sayang pada seseorang, dia akan ikut orang yang disayang. Jadi bila orang tu kenal, dia akan cinta. Bila cinta, dia akan ikut. Betul? Kenal, cinta. Cinta, ikut. Bila dia tak kenal, maka dia takkan cinta. Bila dia tak cinta, dia pasti takkan ikut. Dan sebenarnya hari ini, umat Islam hari ini ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bala yang saya sebut tadi. Umat Islam kita hari ini mula tak kenal dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila tak kenal, otomatik dia takkan ikut apa yang dipesan, apa yang diajar, apa yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah jangan lupa nah. Minta maaf saya sebut tadi noh. Bila umat Islam hari ini lupa kepada baginda, inilah punca bala-bala lain duk main kat kita hari ini. Inilah punca persimpang musibah banyak duk kena pada orang Islam kita hari ini. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, terang-terang Tuhan sebut. Minta maaf noh, semua saya tak ingat ayat, saya tak ingat surah apa, minta maaf banyak. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan, siapa boleh bantu, bantu mereka. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali takkan turun bala pada mereka. Allah sama sekali tidak akan azab mereka selama mana kamu wahai Muhammad ada bersama dengan mereka. Kamu ada dengan mereka, bala takkan turun. Kamu tak ada dengan mereka, bala akan turun. Dan ayat-ayat, faham Azizul Ta'ala?